pertandingan sore hari ini bagi saya sangat menentukan untuk kami lolos atau tidaknya ke fase berikutnya. Karena satu grup hanya tiga tim yang diambil dua, jadi kita harus menjadikan satu tim. Makanya kita harus berusaha betul-betul untuk mendapatkan poin di pertandingan ini. Dari awal sudah mengantisipasi dengan permainan persipati, tapi ya itulah yang namanya permainan, kita sudah tidak bisa menduga juga karena memang ada tadi cuaca luar biasa panasnya dan memerlukan banyak hasil seperti itu. Ya saya sangat menyayangkan lah dengan keputusan wasit dan istilahnya kayak berat sebelah lah istilahnya. Jadi ya nggak apa-apa lah, kita akan maksimalkan dengan satu kali pertandingan lagi. Ya sebetulnya saya ingin lebih, tapi memang mungkin bagi anak-anak itu pertandingan pertama. Kita tahu kalau pertandingan pertama sangat sulit, mereka harus mempersiapkan mental, mereka harus beradaptasi dengan lapangan dan beradaptasi dengan situasi di stadion gitu. Harapannya sebetulnya ingin lebih dari hanya satu gol, tapi mungkin ada kendala seperti itu. Pertandingan sore hari ini bagi saya sangat menentukan untuk kami lolos atau tidaknya ke fase berikutnya, karena satu grup hanya tiga tim dan diambil dua, jadi kita harus menjadikan satu tim. Makanya kita harus berusaha betul-betul untuk mendapatkan poin di pertandingan ini untuk lebih membuat langkah kita lebih ringan. Ini karena minimal zero di pertandingan lawan kita sudah pasti bisa dikatakan pasti lolos ke fase berikutnya. Terima kasih.